Assalamualaikum warahmatullahi. Hai, ini dendrobium saya yang saya cabut dari pasu kerana pertumbuhannya tidak memuaskan saya. Dan saya fikir mungkin ada sesuatu yang perlu saya repair. So, hari ini saya nak suci dia, bersihkan dulu. Bagaimana membersihkannya? Saya sudah gunakan brush gigi. Brush gigi yang lama saya gunakan untuk menanggalkan kulit-kulit kering yang dah mati ni. Buatlah sampai bersih ya. Sebab saya pernah terbaca dalam satu artikel, di tempat ini trips suka menyorok kulit yang mati ni. Ini pokok dendro yang saya bersihkan tadi dan saya cucikan akarnya dan buat rendaman dengan cuka kayu ataupun macam kulat sebentar ya. Akar yang hijau dan putih tu adalah akar yang hidup. Saya tak bercadang nak tanam dalam pasu dan saya rasa saya nak ikatkan saja pada kayu pokok ini. Nanti kita lihat hasilnya ya. Ini pokok yang saya ikatkan tadi. Saya ikatkan kosong dia, tak ada alas dengan apa-apa di bawah sederhan. Kita lihat hasilnya nanti ya.